backseat for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Oke teman-teman, jadi hari ini saya lagi ngopi di salah satu tempat yang berada di daerah Dago Atas, Kota Bandung. Tentunya tempat ini cukup recommended ya. Suasananya sejuk, halamannya luas, areanya juga ada indoor, ada outdoor, benar-benar luas. Dan ada beberapa bangunan yang lagi direnovasi. Ini tuh nama tempatnya apa dan alamatnya di mana, selengkapnya setelah video opening yang satu ini. Apakah kalian sedang merencanakan liburan atau ingin mengunjungi sejumlah tempat wisata di Bandung Utara seperti di Dago? Jika iya, inilah salah satu pusat wisata terlengkap di Ranca Kendal Dago yang populer dengan nama The Parlor. Kemudian untuk alamatnya, kalian bisa pakai aja aplikasi Google Maps supaya lebih simple dan aman. Area parkir di sini cukup luas ya, dan ini dia area parkir untuk mobil. Kemudian untuk motor itu ada di bawahnya di lantai 1. Jadi jika kalian bawa kendaraan motor, untuk memasuki area pintu utamanya kalian harus naik dulu beberapa tangga ini. Ini dia lantai 1 dari kafe ini. Di sini ada beberapa fasilitas seperti musola yang bersebelahan dengan toilet. Kafe ini memiliki 3 lantai dengan penataan serta dekorasi ruangannya yang sangat baik. Di sini kalian bisa nongkrong atau hangout bareng anggota keluarga, teman, bahkan semakin asik jika datang berdua dengan pasangan sambil menikmati aneka makanan dan minuman yang disediakan oleh kafe ini. Gak hanya itu saja, ternyata The Parlor juga menawarkan salah satu daya tarik lain berupa live musik, sehingga akan semakin membuat kalian terhibur dan betah berlama-lama di tempat ini. Oke teman-teman, jadi suasana di sini makin malam. Kemudian kita pesan makanan sudah datang. Dan benar jujur di sini makanannya enak-enak, minumannya juga enak-enak. Pokoknya kalian harus coba variasi makanan yang ada di tempat ini. Oke, selamat makan.
Daya tarik utama di tempat ini adalah desain interiornya. The Parlor Bandung memang terkesan anak muda banget gitu guys. Warna dan corak yang ditonjolkan mengadopsi gaya urban street. Gak heran jika banyak anak muda atau anggota komunitas Bandung maupun luar Bandung yang betah nongkrong di tempat ini. Nama The Parlor diambil dari bahasa Perancis yang artinya ruang tamu. Kafe ini terdiri dari 3 lantai dan berlokasi di Jalan Rancakendaluhur nomor 9 Dago Atas, Kota Bandung. Suasana di kafe ini gak kalah seru dan hangat dengan kafe unik lainnya yang pernah saya review seperti Utara Cafe dan Atanapi Coffee. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video-video ini sampai selesai. Tonton juga video-video menarik kita yang lain. Dan jangan lupa follow Instagram FA Project. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode FA Media Jalan-Jalan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.